Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Connect TV News. Sekian dan terima kasih. Lantik Peguam Persendirian, kendali bicara 1MDB Najib, Peguam Negara digesah. Petaling Jaya, para peguam menggesah Peguam Negara melantik Peguam Persendirian untuk bekerjasama dengan Timbalan Pendakwa Raya TPR dalam perbicaraan 1MDB Najib Razak melibatkan RM 2.28 bilion ringgit. Mereka berkata kepakaran dan pengalaman luar diperlukan untuk kes jenayah Kolor Putih karena sifatnya rumit, banyak dokumentasi dan jangkauan rentas sempadan. Menurut mereka, kes ini juga menarik perhatian global karena melibatkan bekas Perdana Menteri dan sejumlah dana besar dan awam. Mereka mengulas kenyataan Peguam Negara Idrus Harun bahwa perbicaraan 1MDB Najib dan rayuan Rosmah Mansur bagi kes rasuahnya kini dikendali TPR sepenuh masa. Idrus yang juga bertindak sebagai pendakwa raya berkata beliau mempunyai keyakinan penuh pendakwaannya boleh mengambil ahli tugas itu. Beliau berkata demikian ketika ditanya sama ada Peguam Persendirian akan menggantikan bekas Hakim Mahkamah Persekutuan dan pendakwa raya ad hoc Gopal Sriram yang meninggal dunia Ahad lalu. Peguam Rafiq Rashid Ali berkata kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram 1MDB Najib membabitkan dakwaan jenayah terhadap negara dan orang awam. Sebagai pendakwa raya, Idrus harus ingat anak guamnya adalah rakyat Malaysia dan beliau